Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Fahresi TV. Hari ini kita mendapatkan kiriman dari adik saya bernama Kayla, adalah rambutan. Wih, banyak sekali rambutannya, Pisi. Terima kasih, Kayla. Kita akan mencobanya. Sangat manis sekali. Terima kasih, Kayla. Jadi rambutannya sangat banyak. Kita akan membuat asinan. Ikuti terus video kami ya. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hai teman-teman, kita akan mengupas rambutannya. Habis itu kita mau cuci. Ini sekitar 500 gram. Oke, kita buang dulu. Kita buang dulu kulitnya. Nah, teman-teman, ini kita sudah kupas, kemudian kita keluarkan bijinya. Nah, ini Bun. Rambutannya kita sudah keluarkan bijinya, kita akan cuci dulu. Kita cucinya pakai air matang biar aman. Kita angkat. Ini kita sudah cuci, teman-teman. Nah, kita masak dulu airnya, kira-kira 1 gelas. Masukkan gula 5 sendok, garam. Jadi cabenya saya masukkan seperti ini, saya potong-potong tanpa diulek. Takut kepedesan kalau diulek, Bun, teman-teman. Kita tunggu sampai agak mendidih. Kita dinginkan dulu kuahnya ini. Kemudian kita tuang ke rambutan. Nah, yang terakhir, teman-teman. Ini jeruknya. Nah, ini yang satu kita mau peras, kemudian ini kita iris-iris kecil. Nah, kita kemudian yang ini kita peras. Biar segar. Nah, ini sudah agak dingin. Sudah dingin, kita masukkan, kita tuang ke rambutan. Ini bijinya enggak usah diambil. Nah, ini sudah jadi asinan rambutannya. Kita bisa simpan di kulkas untuk dimakan dingin-dingin, atau bisa juga dimakan saat ini. Mari kita icip-icip. Oke teman-teman, kita coba ya.
Enak. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment.